kayak gimana sih rambutnya? Hai. By the way, maaf banget kalau nge-live-nya telat ya guys. Halo Ci, halo. Gimana ya? Rambut aku kok kayak... Hai Cici, halo. Cantik banget, amin. Terima kasih. Terang. By the way, maaf banget aku kayak mulai live-nya tuh telat gitu. Telat hampir 30 menit soalnya tadi aku harus buat video dulu. Halo Mal, how are you? Apa kabar? Terang lagi. Ku tak hanya ingin menari. Bentar, change kali ya. Biar lebih terang. Thank you Sabrina, kapan? Lagi di mana, lagi di dorm. Aku tuh sebenarnya sebentar lagi mau pergi. Jadi tuh gini, kemarin kan aku bilang bakal nge-live sore, tapi ternyata tadi itu jam 2 sampai jam 3 tuh aku ada urusan dulu. Jadi aku gak bisa, jadi aku mundurin jam 4, tapi jam 5 tuh aku ada kegiatan. Jadi kayaknya live-nya bakal sebentar dan aku sambungin besok. Kapan-kapan buat tutor makeup, oke. Ah, gini dah. Mana brownie? Ada brownie. Mau pergi jam berapa? Bentar lagi. Maaf, telat banget. Oh. Jadi aku mungkin bakalan live agak cepet hari ini. Karena aku salah menyusun jadwal live, maaf banget ini kesalahan di aku. Aku salah menyusun jadwal live, buang waktu percuma. Enggak, jadi mungkin bakal aku pindahin ke besok live-nya. Hai Ishal. Tapi pose ya boleh. Bawa bantal. Buat tidur. Gue lagi nge-live. Suaranya bagus. Aku lagi sakit, Ci, cepet sembuh. Hai Ci Shale, hai Kak Iin. Tadi kayak ngingetin aku telat nge-live ya. Eyelinernya cakep banget, terima kasih. Mana ini full seal, tapi traktir, sok. Kok mana sih ada kegiatan? Kok orang-orang Bandung? Terima kasih Disa. Kapan manggung di Malang? Belum tahu. Cuman kayak pengen banget kayak tour gitu. Cuman kayak belum tahu kapan. Sempat kau bersikap sersama. Si ikut tren yang mirip-mirip.
mirip-mirip. Maksudnya gimana tren mirip-mirip tuh? Cantik banget punyanya siapa? Punyanya Skybi. Gandeng Abel cina si Isal. Anak bentuknya ada di atas masih pada siap-siap. Ini tuh kayak udah mau pergi sebenarnya, cuman kayak jadi aku salah menyusun jadwal. Tadinya tuh mau jam 2 atau jam 3 kan, tapi tuh lagi di luar, masih di luar, jadi kayak belum bisa. Nah, terus kayak udah gitu jadi kayak harus siap-siap buat yang acara jam 5 ini. Jadi kayak enggak keburu ternyata. Mungkin aku bakal pindahin ke besok. Hah, mulai. Enggak, ini gue ngomong sendiri. Oh, gue ngapain? Gue kira lu ngomong, lu ngapain sih, lu ngapain sih? Enggak, ini gue kayak, ini ngapain sih, gitu. Ya, itu sih ikan, itu sih ikan ngapain, lagi ini, lagi ngapain gerakan. Udah, aku udah bilang ke si Kaina. Belum. Si pilihan itunya gak ada, terus dia kayak bentar gitu. Sama baru kirim ini, brief yang buat catatan. Itu belum datang kan, Kak Cawang? Belum. Boleh, boleh. Aku tuh bingung sama poni aku deh, ini tuh kan kayak udah panjang gitu kan, kayak dilurusin tuh gak bisa, tapi tuh kayak di pinggirnya juga gak bisa. Bisa tau deh kerangin. Jangan, jangan. Nah. Gak apa-apa walaupun bentar, maaf ya bentar, mungkin bakal aku lanjutin besok. Soalnya ini kayak tadinya tuh aku mau ngomongin ML. Dan aku mau ngomongin ML dan aku mau ngomongin pertoksikan. Tapi karena gak keburu, jadi sekarang kita sebentar, dengan waktu yang sebentar ini kita bahas random talk about, talk about apa ya? Iya, suka Kak Cawu, beli lampu yang itu deh. Oi, apa oi? Kok ikut di sini kan, ini kayaknya satu yang paling lumayan terang. Soalnya cahaya alami dari lampu. Ini jangan dari belakang ya. Iya. Bisa pagi. Cukup mau aja sih pakai poni, tapi poni aku udah mulai manjangin. Oi, apa oi? Besok di TikTok. Kamu gak bisa lama, it's okay, lagi kerja, semangat kerjanya. Aku juga gak akan lama kok live-nya, mungkin besok. Poninya buduk, bewe, poninya hilang. Soalnya udah memanjang, jadi aku rambutnya kayak cepet banget memanjang. Termasuk poni aku pun ikut memanjang, dan jadi kayak nanggung. Paham gak sih? Biar nanggung sih. Ih, poninya gimana sih? Kurang atas. Di sini gitu ya? Jatuh ya? Bereksperimen. Duh, rambutnya. Maksudnya terlalu dongak. Masih paham gak sih? Maksud Ayu. Paham. Paham, paham, paham. Kayak dongak banget gitu lah kayaknya. Gak tersih. Jangan teratas lah, video jam. Kayak jojo. Si pinggang, si cana gue tuh kayak di pinggang lagi gitu, paham gak? Paham. Besok sebenarnya ada jadwal, jadi aku sebenarnya belum tentu bisa besok. Aduh, aku bingung, aku tuh kayak jarang live bukan karena gak mau, cuman karena jadwalnya tuh lagi kayak pada bentrok gitu. Jadi kayak aku bingung ngaturin ininya. Gitu. Mirip JHBTR. Kayak JH, jerawat simetri. Sumpah ini jerawatnya tuh
udah agak ngempesin dan mulai hilang. Nanti bikin ini ya, Ci. Apa? Ayo. Itu dong untuk saya. Terus cuman kayak syiridididid gitu dong. Apa? Bentar lagi aku udahan ya. Kantong mata gak bisa bohong. Aku tuh kayak kantong matanya udah kayak kantong Doraemon, bukan kantong mata lagi, sumpah. Yang paling tinggi di Serbi Abel. Kantong kaya. Kalau kamu capek mah kayak diam, pakai Grab. Terima kasih. Aku bentar lagi mau. Jadi maaf banget buat yang sekarang live pembicaraan tentang ML dan pertoksi-pertoksi kita tunda sampai jadwal yang mungkin nanti aku tentukan lagi di Instagram. Soalnya besok aku ada kegiatan. Jadi kayak aku gak tau. Coba aku nyata jadi slow. Emang slow, slow ay. Kapan aku gak slow, Ais? Aku mah gak pernah riweh, Ais. Love, love. Mata aku blur banget ya. Kayak siapa punya fangirl? Iya, fangirl aku tuh gemes banget. Fanboynya juga. Dari tadi live-nya baru. Enggak, dari tadi sih aku telat. Telat 20 menitan. Gue bilang gak dibaca, sedih amat. Gak kebaca, sayang. Aku pengen boy, gemes. Mau acara apa, Cici? Ada acara. Ada kegiatan. Thank you. Baca DM IG aku dong. Kamu siapa? Nama IG-nya. Bisa aku ke Lembang, mantap. Oh, kamu Leo. Kamu bukannya lagi sekolah ya? Lagi futsal atau lagi apa ya? Suka penguin, Kak. Suka. Cio cakep banget kayak Mia kill 22. Mantap. Mia damage-nya udah gak main-main. Katri. Lu ngapain sebenernya? Sial-sialnya ku bertemu dan cinta semu tertipu tutur dan caramu seolah cintaiku. Aku udahan dulu ya guys, aku ini udah mau pergi banget. Jadi bakal aku pindah live-nya ke lusa atau enggak. Lusa sih kayaknya, soalnya kayak besok gak akan. Duh, pengen naik. Jadi aku belum foto satu kali lagi ya, nanti mau. Oh, oke. Okay. Tuyung. Iya. Makanya lihat aku kayak. Oh, ada dua look. Iya, dua kali foto. Oh, tapi topinya nyocok sih. Nyocok kan. Iya. Thanks Skybee. Ini ada yang ngirimin Skybee yang ngasih. Pakai. Jadi kalian kalau ngasih itu kayak tidak sia-sia. Kita tuh pasti bakal selalu pakai. Mau itu tiba-tiba topi petani. Rujak, itu ada di meja makan. Bukan.
Oh iya benar, Pak. Dia cakep banget, emang cakep banget. Lu udah bikin video no play? Udah barusan. Barusan mana? Enggak sih, aku mau pokoknya ikutin si itunya weh, si apa poinnya weh gitu. Berdua aku siap-siap dulu ya guys, bye. Thank you for watching. Walaupun ini kayak agak random karena enggak keburu waktunya kita membahas sesuatu itu. Jadi aku akan mengundur pembahasan itu menjadi enggak bisa sih, besok enggak bisa, lusa kali ya, lusa. Bye. Pose dulu, Ci. Enggak bisa pose deh. Sia-sianya ku bertemu dengan cinta. Belum. Tertipu tutur dan caramu seolah cintaiku. Gimana sih posenya, kok kayak jelek ya? Kayak jelek guys. Tapi gue lagi kayak lagi kayak lagi jelek. Ini masih ada jerawatnya tuh, cuman kayak aku udah bisa aku tutupin. Waktu kemarin tuh belum bisa aku tutupin, kayak masih merah dan kayak jadi kayak orang India gitu, kayak sekarang udah bisa. Aku udah nulis ya guys, bye-bye. Love.